selanjutnya dalam rangka mewajibkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, yang luas, dinamis, dan bertanggung jawab. Kiranya saudara beserta segenap karyawan dan karyawati harus selalu meningkatkan kinerja Bank Jogja, terutama terkait dengan peningkatan kualitas kredit dan pengembangan bisnis. Sehingga dengan demikian, Bank Jogja dapat mencapai tujuan utama yang telah ditentukan dalam fasilitasi pertumbuhan usaha serta peningkatan perekonomian yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jogja adalah peningkatan kinerja dari sisi keuangan dan juga pelayanan, kita akan tingkatkan terutama dari sisi kinerjanya dan juga masalah-masalah yang ada, ini yang kita lakukan recovery atau perbaikan-perbaikan, termasuk pengembangan sumber daya manusia sekaligus juga pelayanannya kita tingkatkan dari pelayanan manual ke digital, termasuk ATM yang sudah dimiliki nanti tidak hanya bisa digunakan untuk menarik uang tunai, tetapi juga untuk nantinya banyak hal lain sebagaimana yang ada di bank umum, ya.